Ya, halo teman-teman, jumpa lagi dengan Angga di sini, masih di Anugrah Estate. Oke, kali ini kita akan review salah satu rumah dengan budget 310 jutaan aja. Kita sudah memiliki rumah yang keren seperti ini, ya. Jadi ini untuk rumahnya itu dengan budget 310 jutaan, dia lebar 5 meter dan panjang dia 14 meter, teman-teman. Jadi cukup worth it ya bagi kalian kalau mau cari rumah dengan yang ukuran cukup lebar dan panjang seperti itu. Jadi sangat pas untuk lebar 5, dia nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar, jadi sedang lah. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri nanti seperti apa untuk dalamannya dan juga untuk modelnya, nanti kalian bisa request ya. Kalau untuk yang ini dia modelnya minimalis kekinian, teman-teman, jadi untuk lebih ke arah minimalis modern. Oke, nah untuk yang pertama-tama kita akan bahas mulai dari row jalannya. Jadi kalau kalian beli rumah di sini, dia untuk row jalannya itu lebar 8 meter, teman-teman. Jadi sangat lebar ya untuk row jalannya. Ini masih belum di paving, nanti kedepannya akan di paving seperti itu. Oke, kita langsung aja ya mau untuk masuk ke dalam rumahnya. Jadi nanti kalau kalian beli rumah di sini, itu nanti kita akan dapatkan free pagar seperti ini ya. Jadi nanti ini pagar kita dapatkan free, kanopi juga nanti kita dapat free juga, sama tandon air dan juga nanti untuk pompa air kita dapatkan free juga tentunya, teman-teman. Jadi ini harga 310 juta itu kita sudah langsung nanti siap tinggal untuk pindahan gitu aja. Oke, next kita lanjut untuk dari mulai atap ya. Untuk atapnya dia dari genteng beton dan juga untuk rangkanya dia pakai baja ringan dan juga itu ada untuk sedikit pemanis lispang ya dari bot untuk lispangnya dengan motif serat-serat kulit kayu dan juga itu plafon dari bahan gipsum kayaknya. Oke, lah untuk warnanya nanti pun kalian juga bisa request, teman-teman. Kalau ini dia warnanya lebih ke soft ya, untuk warna-warna krem seperti itu. Dan juga ini ada untuk fasadnya, kita turun ke bawah untuk fasad dia ada sedikit mainan untuk keramik ditata dengan sedemikian rupa, jadi cukup keren ya untuk ini ya. Nah, ini untuk fasadnya, teman-teman. Oke, sebelum kita ngajak ke sini, untuk terlebih dahulu ini untuk area carport ya, kita mundur lagi sedikit, teman-teman. Untuk area carport ini dia lebar kurang lebih 3 meter. Jadi untuk carportnya ini dia lebar 3 meter dan juga panjangnya dia kurang lebih 5 meter, 4,5 sampai 5 meter. Jadi untuk mobil pun masih bisa untuk space masuk, teman-teman. Dan juga ini kita sudah untuk keramiknya, kita untuk keramik kasar ya untuk area ruang carportnya. Jadi sudah disesuaikan untuk fungsi dan kegunaannya. Oke, lah di sini kita dapatkan untuk teras ini, kalau kayaknya kan biasanya dikasih untuk kayak semacam taman ya di area depan kebanyakan. Kalau ini dia dikasih full untuk granit, teman-teman. Jadi di ruang depan itu kita, kalau untuk yang ini kayaknya kan dia akan request ya. Jadi untuk ruang teras dia cukup besar, mungkin buat nerima tamu nantinya ke depannya seperti itu. Jadi dia di dak untuk area atasnya ini, jadi mulai dari teras pintu utama dia sampai ujung depan sini itu nanti dia di dak untuk bagian atas. Dan juga di sebelah sini ini untuk angin-angin dia dikasih untuk roster, teman-teman. Nanti kalau dari depan kelihatan ya, jadi nanti untuk rosternya kelihatan. Ini juga sebagai estetika dan juga bisa sebagai untuk sirkulasi udara untuk masuk ke dalam dan juga bisa untuk sebagai sekatnya itu. Lah untuk warna dia krem mulai dari depan, tengah sampai belakang, jadi diselaraskan semuanya. Dan untuk lantainya sendiri ini dia granit, teman-temannya. Jadi harga 310 jutaan kita sudah dapatkan untuk lantai granit yang cukup elegan seperti ini. Jadi sangat worth it, sangat murah. Kalau mau kalian mau ambil rumah di sini sangat bisa. Dan juga nanti enaknya itu bisa di custom, teman-teman. Jadi kalau kalian mau lebar 6, lebar 7, 8 ataupun 9 itu tentunya masih cukup bisa. Nanti tinggal kita atur sama pihak developer untuk custom seperti itu. Oke, next kita langsung aja ya masuk ke dalam.
Di sini kita dapatkan untuk daun pintu ya, untuk handle-nya biasa tentunya ya, enggak smart door lock dengan budget 310 juta dan juga untuk daun pintu ya, dia juga cukup kokoh teman-teman. Di sini untuk daun pintu dan kusen kita sudah dapatkan untuk aluminium dengan kombinasi kaca seperti ini. Jadi sangat bagus dan juga sangat elegan tentunya kalau kelihatan dari depan, dan juga tentunya itu kokoh teman-teman, jadi nggak kemakan sama rayap. Dan juga sorry tadi yang sana belum kebahas ya, untuk jendela itu dia juga itu bahan dari aluminium, jadi kalau kena panas hujan segala macam jangan khawatir, tentunya pasti kuat. Oke, kita langsung aja ya masuk ke dalam rumahnya. Nah sini teman-teman, untuk lebar 5 meter untuk rumahnya, jadi ini panjang 14 meter, jadi depan sampai belakang itu full bangunan. Coba bayangkan dengan budget 310 juta kita sudah dapatkan rumah yang cukup keren dan juga full bangunan dari depan sampai belakang. Oke, next kita lanjut ini di ruang tengah ataupun ruang keluarga nantinya ya. Jadi untuk kita dapatkan ruang tengah seperti ini, jadi cukup lega. Nanti kalau kalian bisa apa mau minta request ataupun custom itu juga cukup bisa teman-teman. Dan juga untuk area plafon itu sudah pakai drop ceiling ya untuk di bagian atasnya, jadi cukup elegan juga untuk area plafon. Dan juga kita dapatkan untuk mainan untuk di area bagian lampunya, dan juga untuk di setiap sudut ruangannya itu dia ada untuk lampu downlightnya ya, 1, 2, 3, 4, jadi menambah nilai estetika. Nah di sini dia disematkan untuk 2 kamar tidur dengan panjang 14. Coba kita masuk ya untuk di kamar tidur yang pertama di sini. Ini kurang lebih dia antara 3 meter kali 2,5 teman-teman. Jadi mungkin di separuh ruangan gitu ya, biar nggak terlalu sempit di area yang untuk ruang tamu tadi. Jadi ini 3 meter kali 2,5. Jadi cukup lah ya kita kalau untuk kamar tidur. Ini yang saya katakan tadi di awal. Untuk jendelanya sebagai nilai apa untuk estetik bagian fasad, ini juga sebagai untuk multifungsi buat sirkulasi udara dan pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan. Oke, next kita lanjut untuk daun pintu. Ini sama halnya seperti di untuk pintu yang utama, jadi cukup kokoh tentunya. Dan juga untuk kusen dia bahan dari aluminium teman-teman, jadi nggak usah khawatir kemakan rayap dan sejenisnya. Oke, next kita lanjut untuk di kamar tidur yang kedua. Ini hampir sama ya dari yang kamar tidur pertama, ukuran 3 kali 2,5 untuk luasannya. Dan juga untuk plafon dia pakai minimalis sama seperti yang di ya, kamar tidur pertama. Oke, perlu kalian tahu ini untuk finishingnya juga, meskipun dia rumah dengan budget 310 jutaan untuk finishingnya dia sangat bagus, halus dan sangat rapi. Jadi kalian bisa lihat sendiri nanti ya, dari kejauhan aja udah kelihatan kalau ini itu finishingnya bagus dan rapi teman-teman. Oke, daun pintu sama seperti hal yang di kamar-kamar ataupun pintu yang sebelumnya. Oke, lah di sini kita mau menganjak ke area bagian tengah ataupun ke belakang ya. Jadi di sini disematkan untuk kamar mandi. Jadi untuk kamar mandinya pun dengan budget 310 juta lebar 5 meter dan panjang 14 meter, kita dapatkan untuk yang cukup mewah juga untuk area kamar mandinya. Jadi dia full keramik teman-teman, jadi nanti kalian bisa request-request juga untuk pilihan motif dan warnanya. Jadi di sini sudah disematkan shower dan juga ada untuk kloset duduk, jadi udah full komplit, kita tinggal pindahan aja. Oke, dan untuk daun pintu dia pakai bahan PVC door merek Plasma. Oke, ini juga sama, dia pakai bahan PVC. Oke, next kita lanjut ini untuk area belakang ya teman-teman. Di sini kita nyalakan dulu. Ini untuk area belakang dapur, jadi cukup lega kita untuk
tadi pompa air. Oke, lah di sini ini area dapur teman-teman. Jadi kalian kalau kalian mau memasak itu jangan khawatir, kita sudah dikasih full set seperti ini untuk area dapur. Ini juga sangat bagus untuk penataan ruang ya. Jadi mulai dari table untuk apa? Dapurnya dan juga ini apa untuk dindingnya, itu dia selaras, jadi dipadukan gitu loh dengan apa untuk pewarnaan motif di area mejanya. Jadi warna kayak putih-putih ke abu-abuan ketemu sama hitam, jadi cukup elegan ya. Nanti kita tinggal pasang kitchen set aja untuk area sini, jadi nanti sudah jadi sangat elegan tentunya. Dan juga di sini untuk di area bawah nanti bisa kalian custom sendiri untuk kitchen set, dan juga kita sudah dapatkan untuk wastafel ya. Sini kita bisa untuk cuci-cuci segala macam. Oke. Lah, untuk di area sini ini kita untuk di area laundry. Jadi nanti sini itu bisa untuk area sekalian untuk jemur kayaknya ya. Itu di atas dikasih space untuk angin-angin masuk, dan juga mungkin itu buat ventilasi pencahayaan dan udara biar sirkulasi di area belakang tetap terjaga. Jadi jangan dipikirkan sekali ya. Terus kemudian di sini untuk area jemur nanti, dan juga laundry tentunya. Oke, next. Jadi sangat elegan sekali ya. Ini untuk area apa namanya, laundry room, dan juga untuk area nanti situ buat apa bilas-bilas segala macam. Ini untuk lantainya cukup bermotif ya. Jadi sangat bagus untuk pilihan, sama seperti yang di kamar mandi tadi. Oke. Lah, ini kita menganjak ke ruangan yang terakhir di rumah ini. Oke. Jadi ini untuk mungkin buat musola gitu mungkin ya nantinya. Jadi untuk musola keluarga, kalau ada tamu ataupun undangan keluarga bisa kumpul-kumpul nanti untuk sholat jamaah di sini. Jadi sangat diperhitungkan sekali. Jadi buruan kalian agar tidak ketinggalan untuk ambil unit di sini ya, dengan budget 310 aja udah dapat rumah yang kompak seperti ini, lebar 5 meter, panjang 14 meter, jadi sangat worth it sekali. Oke, mungkin kalau kalian mau beli ataupun untuk info lebih lanjut, tanya-tanya segala macam ataupun konsultasi, bisa nanti kalian hubungi nomor saya di sini ataupun di deskripsi ya, nanti langsung ketemu sama admin saya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe, dan jangan lupa di share sebanyak mungkin untuk teman, kerabat ataupun saudara kalau video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.